Inilah aksi Doni alias Juwita, seorang pengendara sepeda motor yang ditilang petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lombok Barat. Saat melintas di Jalan Sucipto, Kecamatan Gerung, waria tersebut ditilang petugas karena tidak menggunakan helm dan berbonceng tiga. Selvi, teman waria tersebut, mengaku ia lupa membawa helm karena terburu-buru. Ini apa? Nggak pakai helm itu berbahaya. Tahu? Kenapa nggak pakai helm? Iya, lupa. Makasih, Pak. Lupa ya? Bantet! Siapa namanya? Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Lalu Pancawarsa, mengatakan razia tersebut rutin digelar untuk menurunkan angka fatalitas kecelakaan, terlebih di kalangan milenial. Ini sasarannya anak-anak muda, yang sekarang kita sebut milenial. Tidak kuat dengan tingkah aneh waria, petugas pun mengizinkan membawa motornya setelah dilakukan penilangan. Selain itu, petugas juga akan melakukan Festival Millennial Road Safety di Kabupaten Lombok Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.